Hari ini kita bicara soal free domain, dan ini dari ID Cloud House. Dia ngasih free domain untuk .biz.id dan .my.id. Memang harganya murah sih, sekitar 12 ribuan, tapi ini dikasih gratis untuk 1 tahun. Lumayan buat teman-teman yang emang lagi baru belajar nge-build blog, baik itu menggunakan Blogspot maupun WordPress. Ya, daripada lu beli domain, ini domain yang gratisan bisa lu pakai. Ya, atau minimal bisa jadi lu, kalau lu pakai WordPress, lu bisa tambah domain, bisa menggunakan ini. Atau bisa lu menggunakan untuk apapun juga, ya bebas. Nah, ini kita langsung aja ke websitenya, idcloudhouse.com/domain/. Tinggal lu isi aja di sini. Gue misalnya kita my ID dulu ya buat ngeklaimnya. Caranya juga gampang banget. Kalau gue sih yang pertama daftar login dulu aja deh, client area. Rundown last name enak. Email address, nomor handphone ya seperti biasa. Seperti biasa isi-isi sesuka hati lu aja. Bla bla bla, I have read, tinggal kayak gitu aja, centang register, klik save, udah. Kita tunggu. Sambil menunggu, gue mau bikin apa ya? Mau bikin nama domainnya itu apa? Verifikasi email. Nice, very nice. Karena ini buat contoh ya. Buat contoh kita langsung klik aja add to our cart, klik continue. Bla 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 bla. Identity ini isi aja, gue isi ini bisa nomor KTP asal aja. Klik continue lagi. Ditunggu. Bla bla bla. Nah, di bagian promotion ini tinggal yang ketik gratis domain 23 validate code. Nol rupiah. Ya lumayan lah, check out. Please correct the following error, blah blah, you must accept. Oh, okay. Ini nih yang di kolom yang bawah ini dicentang dulu, habis itu baru ente klik check out. Udah deh, jadi deh. Nah, siap. Continue to client area. Nah, ini belum ya. Masih pending domain. Nih. Ditunggu beberapa saat, mungkin sekitar 10 menit. Habis itu nanti dia aktif. Kalau udah aktif nanti tinggal di custom aja sih. Kalau untuk custom sih kayaknya semua udah pada bisa kali ya. Sekarang kita coba lagi yang kedua untuk biz ID. Sekarang kita coba untuk claim yang biz.id seperti ini, tinggal add to chart. Ini gue menggunakan email yang lain ya, nggak email yang sama seperti my ID untuk ngeklaimnya. Klik continue. Seperti biasa, nomor identifikasi juga masukin aja. Gue masukin nomor yang asal. Terus kita di bagian promotion code-nya tinggal masukin kode yang sama, gratis domain 23 validate. Nol kan, habis itu tinggal check out. Dicentang dulu I have read, habis itu check out. Dada, selesai. Berarti untuk yang domain ID maupun domain my ID dan domain biz ID ini bisa dipakai. Nah, yang selanjutnya untuk tinggal di custom seperti lu bisa lihat cara customnya tuh di manage domain. You should enable the register lock unless. Itu nggak usah. Kalau misalnya di lock, kalau lu pilih lock itu atau lu bayar nanti locknya supaya nanti domain lu tuh nggak dibeli sama orang lain, itu mah nggak usah. Kita sekarang kalau mau ke customnya, inti pilih, coba di mana ya, DNS management. Nah, ini kita sudah masuk ke DNS managernya. Sekarang kita tinggal apa tuh,
Tinggal custom aja ya, caranya juga gampang banget sih. Kita buka blogspot, kita masukkan alamatnya dulu. Kita main custom. Kita masukkan alamat di sini, linkbuildingmyid. Copy aja. Like that, klik simpan. Oke, sekarang ke bagian CNAME-nya. Yes, google.com ini lo ambil. Terus ke sini. CNAME ini www. Yang ini kalau nggak dipakai buang aja nggak apa-apa. Confirm. Nggak usah takut ya. Kalau custom-custom gini nggak usah takut. Santai aja. Sedap. Terus yang FTP ini juga lo delete aja. CNAME-nya kan triple bla 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 di bagian R datanya, pastekan aja guys Google. Terus yang keduanya kita save change, sabar. Add record lagi. Namenya select one type, kita pakai CNAME. Namanya kita ambil dari sini. Bla 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 bla. Namanya ini. Oke. Kurang 3. Kita ambil taruh paling awal. Terus di R datanya ambil yang paling belakang ini tujuan. Kita copy. Masukkan dalam tujuan. TTL-nya TTL biarkan aja, add record. Alright, sudah masuk. Klik cancel. Sekarang kita masukin ke bagian ini nih. Coba ini, add record dulu. Kita select one-nya, pilih yang A. Namenya itu gitu, dressnya ini nih. Kita ambil satu aja, kita pakai nanti 44-nya ya. Copy, oke. Masukkan pastekan E. Oke, add record. Lakukan sampai 4 biji. 4 biji itu yang ini. Kita akan lakukan A record-nya ini. 44-nya. Sama seperti ini, 32 kita ganti 34. Add record. Kita ganti dengan 36. Add record. Dan terakhir 36 kita ganti jadi 38. Add record. Sekarang kita ke blogspot, klik simpan. Oke deh, linkbuilding.my.id. Karena ini alihkan domainnya belum lo hidupkan, hidupkan dulu. HTTPS-nya hidup, pengalian HTTPS-nya juga hidup. Oke, ini statusnya kayak masih begini, nggak usah khawatir, ini namanya propagasi. Propagasi itu paling lama 1x24 jam. Nanti mungkin besok pagi udah tayang blog lo, tinggal lo isi. Yang ini coba kita cek.
Udah hidup kan yang link building my ID ini, udah hidup. Nggak terlalu lama dia propagasinya, nggak butuh lama-lama sih, cepet banget. Oke, semoga ini bisa berguna buat lo. Nah, bisa lo pakai apa aja, terserah mau dipakai buat apa aja. Oke, kalau begitu gue cukupin materi gue sampai sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.